Taman dibangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom klik hasil. Layari hasil.gov.my. Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi 10.12 minit pagi untuk waktu ini. Sekali lagi, setiap hari Khamis, kita bawakan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, LSDNM. Dalam segmen Klinik Cukai di Bernama Radio, kita bawakan Puan Sarina Kamarudin selaku Pegawai Perhubungan Awam LSDNM Pusat Bayaran Kuala Lumpur dan Puan Adik Suraya Erwin, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam LSDNM Pusat Bayaran Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Topik hari ini. Cukai dah bayar belum? Dah. Sesuai dengan muzik latar belakang. Jadi cukup mendebarkan untuk orang yang belum bayar cukai. Seperti Amar. Dah, kita dah settle, selesai. Dah dapat banyak refund ya? Dah dapat dah. Ya, Alhamdulillah. Cepat ya sekarang pun ni. Pun dah selesai dah. Alhamdulillah. So, topik tukar dah pula kot. Dah habis cukai gitu. Cukai dah bayar. Gitu. Okay. Jadi, yeah. Jadi sebenarnya bukan susah lah kita sebagai seorang rakyat Malaysia ni kan. Senang je kot. Untuk sebenarnya membantu negara kita menjana pertumbuhan dan juga pembangunan. Di samping kita membantu negara untuk memastikan kemakmuran negara ini terus terjamin. Jadi sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab, anda perlulah melaporkan pendapatan anda kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun LHDN sekiranya anda layak dikenakan cukai. Bukan sekadar melapor, kita ni pun nak kena bayar juga cukai pendapatan sekiranya masih ada baki yang belum dibayar. Tapi macam mana nak tahu kita ada hutang ke tak? Untuk mengetahui, kita tanyalah Puan Sarina Kamarudin dan Puan yang selamanya jadi adik. Puan Adik Suraya Erwin. Sentiasa jadi adik. Ya. Yeah. Tapi kita bercakap pasal cukai ni, kalau dalam slip gaji kita kan, ada dikenakan potong cukai bulanan ataupun PCB. Ada setengah daripada kita ni tak tahu ataupun tak faham apa sebenarnya PCB ni. Dia dapat EA form tu kebil. Malas nak tanya, malu nak tanya. Kan? Okay, terima kasih ya Encik Amar dan Puan Tengku Emilia. Okay, para pendengar Bernama Radio sekalian. Okay, kalau kita tengok seseorang tu mempunyai potongan cukai bulanan, iaitu yang telah dipotong oleh majikan di dalam payslip mereka, mereka masih lagi perlu melaporkan pendapatan mereka kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Walaupun dalam satu tahun tu dia hanya potong sebulan, dua bulan, tapi masih lagi perlu melaporkan pendapatan melalui e-filing. So seperti sedia maklum ya, sekarang ni kita masih lagi dalam tempoh penghantaran borang nyata cukai pendapatan, PNCP. So bagi individu sama ada yang hanya berpendapatan penggajian atau individu yang menjalankan perniagaan, di mana mereka perlu melaporkan pendapatan menggunakan e-filing, iaitu sebuah aplikasi online di izhasil.gov.my. So untuk individu yang berpendapatan penggajian atau tidak menjalankan perniagaan, perlu melaporkan pendapatan yang diterima pada tahun lepas, iaitu tahun 2018 lah, menerusi borang EBE mulai 1 Mac 2019 sehingga 15 Mei 2019. So masih ada lagi tempoh lagi, 20 hari lagi maksudnya. 15 okay. Mei ya? Ya, manakala bagi individu yang menjalankan perniagaan, mereka perlu melaporkan pendapatan perniagaan mereka menerusi borang EBE, iaitu yang telah dibuka pada 1 Mac 2019 sehingga 15 Julai 2019. So berbalik kepada soalan tadi ya. Ya, mereka yang mempunyai PCB pasti ada fail cukai pendapatan. So kadang-kadang macam diorang tak tahu, dah ada potong tapi tak tahu, mereka tak pernah pun buka fail cukai dekat Lembaga Hasil, betul? So jadinya refer kepada majikan mereka, berapa nombor cukai pendapatan saya? So majikan mesti ada rekod, bila ada potong mesti ada fail. So jadinya bila kita tengok dah ada pendapatan, iaitu adalah di bawah kategori individu berpendapatan penggajian, Friday will be start dengan SG lah. So mereka juga perlu melaporkan pendapatan borang EBE dan bayar
baki cukai sekiranya ada menerusi filing. Wajib bayar. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Kelubang tak boleh cacing elak. Aku cari. Nak pergi kaunter ke nak buat ke mana? Yang laporan mana? Tu. Laporan tu boleh buat di rumah saja. Kalau ada di pejabat boleh buat e-filing saja. Depan komputer je lah. Depan komputer saja. Tak perlu nak susah-susah. Tak beratur-beratur. Berpanas-panas. Kat sini sedap. Aircon sedap. So jadinya tak perlu. Duduk je dekat ofis boleh buat bayaran dan e-filing. Tapi itulah dia kata saya nak jemput Puan Sarina. Nak jemput Puan Adik katanya. Ah boleh. Datang je pusat bayaran Kuala Lumpur. Tunggu nak bayar je. Lapor belum lagi. Okey, bagi ya, individu. Ya, apa, soalan apa, soalan apa, tadi, soalan tadi Ahmad. Tanya. Habis lagi. Lapor dulu ya? Ya, lapor dahulu. Walaupun ada berbaki lagi. Betul. Kena lapor juga. Kena lapor juga. Ya, lapor tu ada rumusan baki tu berapa lagi nak kena bayar. Baru kita tahu ada cukai tertunggak ke tahun lepas. Ataupun lebihan. Dua tahun lepas ada lebihan ke. Yang masih lagi belum dibayar. Belum dibayar. Belum disettlekan. Macam tu. Faham. Okey. Okay. Ma, seterusnya Ma. Baik. Dia tadi bagi individu yang berpendapatan penggajian. PCB ataupun potongan cukai bulanan dipotong secara automatik oleh bos mereka lah. Majikan mereka. Kalau sekiranya dah layak dikenakan cukai. Dia ada jumlah tertentu tahunan lah. Jadi boleh ke berlaku keadaan di mana jumlah PCB itu terkurang ataupun terlebih daripada amount yang sepatutnya dibayar kepada lembaga hasil? Ya, boleh jadi dia akan terkurang ataupun terlebih. Majikan biasanya akan membuat potongan PCB secara automatik kepada pekerja yang layak dikenakan cukai. Bagi majikan yang tidak menggunakan perisian pembayaran gaji melalui payroll system, LLGN menyediakan aplikasi untuk mengira PCB menggunakan e-calculator. Jadi ada cara lain lah kalau nak semak potongan bulanan tu. Okay. Sistem ini membantu majikan untuk menyimpan maklumat pekerja dan mengemukakan data bayaran PCB secara online. Sekarang ada sistem ePCB yang kita baru launch tahun ni, ECP39. Dia sebiji macam dalam borang. Borang CP39. Ya, betul. So tak perlulah datang lagi ya. Lagi mudah. Jimat masa. Mudah, boleh buat online. Dan dapat memastikan pengiraan PCB tu betul dan tepat. Jadi potongan PCB ni dibuat berdasarkan kepada maklumat pembayar cukai yang sedia ada di pihak majikan. Sekiranya pembayar cukai tidak kemas kini maklumat peribadi, mereka perlu maklumkan kepada HR company untuk pengiraan PCB agar pengiraan tu tepat. Contoh Ahmad ni dulu tak kahwin, tahun lepas tak kahwin. Tahun ni dia kahwin. Jumpa jodoh. Lepas tu ada anak. Dia tak update dengan majikan. Jadi dia punya potongan tu still tinggi. So dia kena update. Contohnya kalau dia dapat anak baru, dia kena update. Dia kena bagi tahulah. Dia kena bagi tahu sebab dalam jadual tu ada bahagian anak berapa. So betul. Bila dia update anak berapa dapat kurangkan potongan cukai bulanan. Untuk setahun 2000 untuk 18 tahun ke bawah. 8 tahun ke bawah. Maksimum. Tapi saya nak tanya juga, benda ni soalan basic sebenarnya, soalan asas. Walaupun gaji saya contohnya, contoh 3,500 tapi saya tak laporkan. Tapi konon nak lari. LHDM boleh tahu ke sebenarnya? Okay. Boleh detect tak? Jangan gelak, Ma. Mungkin ramai yang tak tahu soalan ni. Janganlah pentipu. Tipu. Kita cuba nak elak. Pantangku ya kalau begitu. 3,400. Ya, katanya. Okey, larinya pekerja. Okey, majikan pula bertanggungjawab sekiranya mendapati pekerja mereka memang layak untuk dikenakan PCB. Saya cerita ini adalah potongan cukai bulanan. So jadinya bila dia tengok pekerja mereka layak untuk subject to PCB, so majikan tu kena potonglah pentuku punya gaji. Sebab gaji tu dah layak. Nak lari macam mana? Tanggungjawab majikan di bawah Seksyen 83 memang kata memang kena potong sekiranya layak kena potong. Jadi tak boleh lari lah. Tak boleh lari lah. Nak lari macam mana? Melainkan kerana ia saya. Okey, ada soalan dari ni Amri Syahira. Dia kata, kalau saya ni student buat part-time business, tapi hasil part time saya dapat bantu keluarga, belikan kereta untuk keluarga, dapat kumpul untuk kahwin, sendiri tanggung semua.
Adakah kena cukai juga? Okey, pendapatan perniagaan itu dikonsider pendapatan perniagaan lah. Part time tu. So jadinya ya part time juga walaupun dia student. Okey, sekiranya dia pendapatan perniagaan ni dia mesti ada nombor file jugalah. Dia kena buka untuk in terms of declaration pendapatan dia. Tapi tak semestinya dia melaporkan pendapatan dia kena cukai. Sebab kadang-kadang tak sampai tahap dia. Jadinya kenapa tak takut untuk laporkan? Okay. Laporkan pendapatan dia dekat dalam borang EB sebab dia adalah pendapatan perniagaan yang ditutup sehingga 15 Julai. Jangan takut claim semua simpan rekod dengan lengkap macam pembelanjaan-pembelanjaan yang telah dibuat semasa dia menjalankan perniagaan itulah. So jadinya lepas dia claim mungkin tak kena cukai. Kena jadi accountant sekejap lah. Jadi simpanlah resi-resi. Kan? Duit nak kan? Katakan. Tapi tak nak simpan. Macam mana? Dalam gelap tau mah. Oh gitu. Dia kata akulah tu tak simpan resi. Itu tak jadi cukai dah bayar. Gitu. Tapi resit ni, cakap pasal resit tu selama 7 tahun ya dia perlu ada tanggungjawab pemberi cukai untuk simpan resit dalam masa 7 tahun. Sekarang boleh ya? Snap. Boleh snap. Macam bagi cara dah sekarang ni. Tak ada alasan dah lama. Yes, there is no excuse. Okay. Tapi itu ramai orang yang tak faham juga puan berdua. Ramai orang tak faham penggajian berapa jumlah yang nak boleh kena cukai? Business berapa jumlah yang kena cukai? Ada orang tak faham. Seterusnya. Dia punya layak cukai dia ke punya tak? Layak kena cukai. Kalau penggajian bujang, pendapatan 34,000 ke atas dah layak kena cukai. 34 bagilah 12 bulan. Ya, buat kira-kira kalau dah kahwin. Dah kahwin dia punya rate dia tinggi sikit. Gaji 46,000 ke atas untuk yang isteri yang tidak bekerja. Kalau isteri bekerja masing-masing 34 lah. 34. Kalau yang bos tu pula majikan tu berapa? Yang majikan mana dia kena cukai? Majikan hanya tolak cukai bisnes majikan saja. Yang maksudnya majikan ni layak untuk potong kepada pekerja dia. Syarikat lah maksudnya. Syarikat itu lah cukai kena. Syarikat. Okay. Kita nak baca soalan juga. Saya sebenarnya nak baca ni macam malas sebenarnya nak baca. Dia kata Assalamualaikum Tuan Amar RMC yang handsome. Tak, sebab saya malas nak baca. Handsome sebab dia punya hari ni pakai baju celoreng-celoreng. Dia Azpizullah, dia kata kalau saya dah berhenti kerja, saya kena bayar cukai lagi tak? Nak yang muda tu yang jawab. Dua-dua muda ni. Yang muda tu maksudnya cik adik lah kot. Silakan. Dia kata kalau dah berhenti kerja, saya kena bayar cukai lagi tak? Kalau dia dah berhenti kerja tapi dia ada pendapatan lain. Contohnya dia ada rumah sewa banyak. Dia kena declare juga income tu. Lepas tu dia ada buat side income, ada bisnes lain. Meniaga. Sebab pencen dah tak ada duit, dia buat bisnes income lain, dia kena declare. Dia berhenti makan gaji je. Dia berhenti makan gaji. Dia kena declare income tu. Lepas tu kalau perniagaan bawa borang EB, macam yang Puan Serina cakap tadi, kena hantar juga borang nyata tu, e-filing tu. Lepas tu kalau dah lebih portion untung tu dah tolak-tolak semua dengan kos, kena cukai. Kenalah bayar cukai. Jangan lari. Sila bayar. Jadi selagi ada pendapatan tu laporkanlah. Betul. Okey. Ni Abdul Aziz Abdul Ghani tanya. dah buat dan dah settle dapat cop mohor, maknanya dah selesai ke? Saya ada lebihan potongan bila LSDM bagi balik refund tu, boleh buat tambahan duit raya? Tanya bila nak dapat pula dapat refund. Seperti sedia maklum ya. Sekiranya pembayar cukai telah membuat declaration mereka melalui filing, mereka akan menerima bayaran balik iaitu refund dalam tempoh 14 ke 30 hari melalui EFT. Maksudnya kami akan auto bayar kepada pembayar cukai melalui akaun bank yang berdaftar di dalam masa e-filing tu. So kena make sure lah. Semua all the information ni kena ada. Okay, ni Amri Syahiran tambah lagi. Puan, saya resit tak simpan lah, macam mana ya? Resit tak simpan. Kalau tak tu, kena audit tak apa. Ya, betul jawapan tu. Ambil jawapan tu cik Amal je lah. Tapi saya nak tanya pasal audit ni lah kan. Saya. Audit ni dia memilih folder dia lah. Takutnya. Macam mana cara? Macam mana nak tahu juga cara memilih tu? Mekanism dia sebenarnya. Kongsilah. Boleh ajak dia tip. Sebab sekarang ni kalau bahagian audit dia ada mekanism yang sepatutnya, yang kriteria-kriteria yang akan dikena di audit. Contohlah saya bagi contoh pelepasan yang dituntut oleh pembayar cukai tu, dia tak tuntut masuk akal. Satu, lepas tu semua dalam kadar yang maksimum. Contoh, jadinya walaupun memang bayar cukai memang ada buat pembelajaran tu,
pembelanjaan tu. Mm-hmm. Tapi kadang-kadang mereka macam ambil kesempatan mungkin tak pernah diaudit kan. Mm-hmm. Jadi tak apalah, claimlah RM6,000 sekali terus. Begitu. Sedangkan dokumen tak cukup RM6,000. Kalau tak kena audit, tak apa. Lepas dah kan. Tapi sila, sebab waktu kita akan bagi tahu. Kalau kena audit, sila record. Kalau kena audit, dia tanya boleh tak bagi resit saya 2014? Tak jumpa dia. Tak jumpa, kau bayar balik lah. Kita akan tarik balik. Kita akan tarik. Maksudnya kena bayar? Sebab campur dengan penalti. Ada penalti lagi. Yes. So hati-hati. Denda lah, siapa suruh jadi pentipu. Dia bukan pentipu. Dia sebenarnya tak terjangka pihak RGN ni nak. Dia kena jujur lah. Resit. Jujur lah pada ku, Ira. Balmero Mai tanya, nak tanya syarikat baru nak declare. Daftar e-filing boleh buat online ataupun di kaunter? Daftar. Untuk pendaftaran syarikat, kena buat di kaunter ataupun secara online. Kita pergi ke aplikasi e-daftar. Sekarang ni semuanya pendaftaran boleh buat secara online. Duduk dekat dalam office, pasang aircon, kipas, begitu, klik je e-daftar. Daftar untuk syarikat. Sama juga dengan taruh individu. Taruh jalan nombor SSM. Ya, SSM. Semua dokumen ada dalam tempoh 3 hari bekerja, kita akan terima email yang maklumkan nombor cukai pendapatan Tuan C, santi-santi-santi. Terus dapat nombor. Terus dapat. Macam dulu, kalau kena beratur, dia kena beratur. Kena dapatkan dekat kaunter. Kena buat salinan kat pengenalan lah semua kan. Kalau tak ada, kita tak boleh nak proceed pendaftaran tersebut. Jadi ini menjawab soalan Balmerol ni lah. Yang kata minta nak declare ni syarikat dia. Okay. So seterusnya kita nak tanya juga, kalau pembayar cukai ini macam mana nak menyemak status cukai mereka sama ada terlebih ataupun terkurang bayar ni Puan? Okey, bagi yang mengisi dan menghantar borang cukai pendapatan menerusi e-filing, mereka akan menerima rumusan cukai di akhir proses e-filing. Kalau macam Cik Amar dah buat kan? So rumusan cukai tu dia last page. Lepas proses e-filing tu. So mereka boleh mengetahui amount cukai yang perlu dibayar setelah ditolak pelepasan, potongan dan rebate yang layak. So amount PCB yang telah dibayar tu untuk pendapatan tahun sebelumnya boleh juga dilihat dalam rumusan cukai tersebut. So jadinya bayar cukai yang terkurang bayar dalam tahun taksiran sebelumnya, amount yang akan dinyatakan dalam rumusan tersebut juga akan ditunjukkan jika mereka mempunyai lebihan bayaran. Terkurang pun kami akan tunjukkan, terlebih pun kami akan tunjukkan. So jadinya sekiranya dalam rumusan cukai itu mempunyai amount lebihan bayaran, so macam refund lah, kami akan bayar kepada bayar cukai terbalik. Sekiranya cukai terkurang bayar, so macam kena bayar lah, cukai kena bayar, maksudnya pembayar cukai tu haruslah menyelesaikan bayaran yang cukai yang tertunggak tu. Sekali lagi kita bersama dengan Klinik Cukai, bersama dengan LHDM Malaysia. Topik hari ini, cukai dah bayar ke belum? Dah bayar ke belum? Tetamunya Puan Sarina Kamarudin, Pegawai Perhubungan Awam LHDM Malaysia, Pusat Bayaran Kuala Lumpur, dan juga Puan Adik Suraya Erwin, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam LHDM. Puan Adik, selalunya kalau dekat kaunter ataupun orang telefon tanya pasal pembayaran cukai dan sebagainya, selalu masalah apa yang diorang rungutkan dekat kaunter ni? Biasanya kalau bila time peak kan ramai kan, beratur ramai. Lepas tu dia kata lama lah nak tunggu nombor queue ni kan. Lepas tu kita akan suggest lah bayar online. Bayar online lagi senang sekarang. Sambil buat kat rumah pun boleh bayar online. Betul. Kan, kopi-kopi kat rumah. Tak payah nak fikir parking. Masih ada lagi yang ramai yang membuat. Ya, masih lagi menggunakan cara lama, manual. Masih lagi nak beratur, nak receipt, still lagi buat guna manual. So jadinya agak sukarlah kami. Dah kaunter dah memang dibuka kan. Jadinya nak kawal yang ramai-ramai tu tak boleh lah. Buka lagi kaunter banyak. Bukan. Kaunter dah buka banyak lah pun. Ya, ya, memang banyak. Pernah pergi kan? Tak pernah, saya online saja. Online, bagus. Dia halus-halus kantoi. Lepas ni saya buat. Ada masa lagi. Sehingga 15 Mei. 15 April pula dah. 15 Mei. 15 Mei lah. Untuk yang buat dia tak ingat lagi. Ingatkan perniagaan tadi. Sekiranya ada individu tu, dia tahu dia orang dah ada amount cukai yang terkurang bayar, dia buat e-filing lah. Bila bayaran tersebut perlu diselesaikan? Okay. Sebaiknya kita nasihatkan taxpayer untuk yang mempunyai bayaran yang terkurang bayar ni untuk menyelesaikan segera bayaran tersebut kepada LHDN. Bila tahu ada cukai kena bayar, terus buat bayaran secara online dengan klik bayar hasil di easyhasil.gov.my supaya kita tidak terlupa untuk membuat bayaran
dan boleh yang boleh mengakibatkan taxpayer kena penalti kerana dia tak bayar ataupun dia terlewat bayar. Jadi bagi individu berpendapatan penggajian, bayaran cukai pendapatan perlu dibuat sebelum 15 hari bulan Mei 2019 bagi yang menggunakan e-filing. Bagi individu yang menggunakan hantar borang secara manual, tarikh akhir 30 April 2019. Jadi jika anda masih lagi belum melaporkan pendapatan, perlulah melaporkannya dalam masa tempoh yang ditetapkan. Jadi okey, soalan dari Mael Zainal. Assalamualaikum puan-puan. Syarikat saya bekerja menawarkan perkhidmatan pemotongan zakat gaji berjadual. PCB itu masih relevan ke untuk saya? Walaupun potongan zakat telah dibuat sebab potongan zakat adalah rebate. Boleh refund. Ada rebate kepada jumlah pendapatan kita. Lepas kita dah laporkan, kita akan tolak semua dia punya pendapatan. Lagipun jangan risau, zakat juga dia akan termasuk sekali dengan semasa majikan membuat pengiraan PCB. Kemudian kalau macam zakat yang dipotong tu banyak, maksudnya mungkin PCB yang pembayar cukai ni tak banyak. Ataupun mungkin tak kena langsung. Ada possibility dia macam tu. Jadi maksudnya buatlah laporan mengenai pendapatan. Sekali lagi kita nak ulang, individu yang berpendapatan penggajian, bayaran cukai pendapatan anda perlu buat sebelum 15 Mei untuk anda yang menggunakan e-filing. Kalau anda masih lagi melapor pendapatan menggunakan borang manual, tarikh akhir adalah pada 30 April 2019. Jadi tempoh bayaran cukai pendapatan ini adalah sama seperti masa yang diberikan untuk mengisi dan juga menghantar borang berkenaan. Macam mana nak buat bayaran yang digunakan untuk cukai terkurang bayar ni? Itulah, dah lapor tak tahu cara nak buat bayaran macam mana kan. So Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia telah menjadikan pelbagai medium untuk membuat bayaran. So sama ada melalui perkhidmatan bayar hasil, iaitu satu aplikasi yang dibayar secara elektronik dengan menggunakan kaedah FPX sebagai gateway untuk pengguna membayar cukai. Yang kedua, bayar hasil juga boleh boleh membuat bayar cukai melalui kad kredit, di mana pembayar cukai boleh membuat pembayaran cukai menggunakan kad kredit secara online instead daripada kaunter. Okey, yang ketiga, bayaran cukai juga boleh dibuat di ejen-ejen kutipan lembaga hasil. Contohnya macam bank-bank yang terpilih dan kaunter pos Malaysia. Dan seterusnya, melalui pembankan internet, auto teller machine ATM, telefon bankan. Auto teller machine ni untuk semua? Bank. Untuk bayaran cukai. Dia, semua bank ke? Dia ada certain ada. Bank sebenarnya. Bukan semua bank bukan boleh? Bukan semua bank boleh. Kemudian mesin deposit check, check deposit machine atau mesin deposit wang. So cash deposit machine. So untuk maklumat lanjut, macam Puan Tengku nak tahu apa bank-bank yang telah menyediakan untuk pemakaian internet ataupun auto teller machine, sila layari laman web kita www.hasil.gov.my untuk keterangan lanjut. Di bawah topik pembayaran memang ada all the information dekat situ. Kita ni kan, pengguna kita ni ataupun rakyat negara kita ni sebenarnya manja. Kadang kita dah bagi info ke main banyak dah berjela-jela orang ni kan. Siapa tu yang manja? General. Tadi Puan dah beritahu bayaran bayar hasil ini aplikasi online easyhasil.gov.my ataupun tak tahu sangat kat mana nak bayar ataupun tak tahu apakah medium bayaran cukai ini, anda boleh merujuk di website LHDN di www.hasil.gov.my di bawah topik pembayaran. Dan baik, baki cukai yang perlu dibayar sebenarnya adalah disebabkan oleh PCB yang dipotong tidak cukup. Jadi, bolehkah bayaran baki cukai ini dijelaskan secara ansuran ni, Puan? Bagi bayaran baki cukai yang telah dikira melalui perbandingan antara jumlah potongan PCB yang telah dipotong majikan dengan cukai yang patut dibayar, jika PCB yang dibayar tidak cukup, maka amount bayaran yang berbeza hendaklah dibayar kepada LHDN selewat-lewatnya pada 30 April. Sekiranya sehingga 30 April bagi suatu tahun taksiran, seseorang itu masih gagal menyelesaikan cukai baki cukai tersebut, mereka boleh memohon untuk membuat bayaran ansuran baki cukai. Jadi prosedur yang perlu diikuti adalah dengan mengemukakan satu surat rayuan kepada unit pungutan sebelum 30 April.
Tapi ingin diingatkan di sini, walaupun rayuan untuk membuat bayaran secara ansuran diterima, tetapi penalti lewat bayar tetap akan dikenakan. Jadi kalau tak nak kena penalti, better bayar on time, bayar lump sum. Tadi ada 2-3 kali je kat pasal cakap pasal penalti ni kan. Yeah. Nak tahu berapa sebenarnya kadar bayaran untuk penalti. Okay. Orang kalau boleh tak nak bayar penalti ni. Ya, tak tahulah kalau ada orang willing nak tunggu nak bayar kan. Nak bayar cukai ni pun ada yang lihat. Apa tak lagi nak bayar penalti. Bukan macam tu je. Kadang-kadang nak bayar denda. Apa orang kata langgar lampu merah ke parking kan. Pun tak nak bayar. So jadinya saya jelaskan sedikit ya berkenaan dengan penalti lewat bayar ni. Berapa sebenarnya. Okay, penalti. Nanti untuk lewat bayar cukai pendapatan ni, dia di bawah peruntukan ACP Section 103-3, dia penalti lewat bayar ni, dia akan dikenakan sebanyak 10% kepada ke atas amount yang tidak dibayar selepas 30 April. Itu manual lah. Ataupun kalau e-filing melalui 15 Mei. So sekiranya masih lagi gagal membayar cukai, penalti akan akan dikenakan dalam tempoh 60 hari masih lagi gagal, another additional 5% akan dikenakan ke atas amount yang masih terhutang. So 10 campur 5, 15. Nanti lagi meningkat lah. Kadang makin lama. So tapi kita bagi peluang lah. Buat surat habis, rayuan. Ya, yeah, cukup 15 hari. Habis 15 Mei tak bayar, another 60 days. Another 5%. So okay. Jadinya okay. Elakkan lah kan. Sebab penalti tinggi saya. Saya nak tanya soalan lagi. Bercakap pasal surat rayuan tadi. Surat rayuan tu adalah untuk untuk ansuran. Yes, tapi boleh ke dapat surat rayuan ni untuk mengurangkan kadar bayaran? Mengurangkan bayar. Boleh. Bayar. Boleh ke tak boleh? Lah tu, minta diskaun. Eh lama nak jawab ni. Boleh tak, tidak sebenarnya? Tak boleh. So kena ikut sistem lah. Tapi apa-apa pun, kalau dah kena, penalti tu kena bayar juga. Kita dah keluarkan. So rayuan tu dibuat kemudian. Jadinya atas kelulusan tu, sekiranya memang penalti tu mungkin dikurangkan 10% contoh ataupun dikurangkan sepenuhnya, kita akan pulangkan balik. Tapi apa-apa pun kita kena bayar terlebih dahulu. Penalti. Kalau takut di lambung ombak buat apa berbar tepi pantai, bayarlah cukai. Takut makan pedas, jangan makan cili. Okey, ini yang tanya Balmerol tadi. Syarikat saya tubuh 2014 tapi baru sedar nak declare 2019. Ada masalah tak? Okey. 5 tahun ni. 5 tahun. Ini dia Encik Balmerol ya? Okay, so maksudnya kita rasanya Encik Pamero pun familiar dengan program kita yang kita tawarkan PKPS. Pengakuan tu. Yes, so dia boleh buat pengakuan sukarela dengan melaporkan pendapatan syarikat dia yang terlupa nak lapor tu daripada 2014, 15, 16. Banyak tu. Tapi jadi dia boleh grab opportunity 10% penalti saja. Penalti ya, tidak, bukan total bayaran. Sebab what yang dah lambat tu memang kena penalti. Tapi kuranglah. Instead daripada 30 dia dapat kena 10. Macam tu. Sebab dah 5 tahun. So jangan lupa kan? Grab dah 5 tahun. Dokumen tu tak tahulah ada ke tidak. Tapi jangan risau, di bawah program PKPS apa yang telah diserahkan kepada lembaga hasil, kita takkan curi apa-apa. Kalau, kami terima dengan suci hati. Tapi kalau Puan Sarina dengan Puan Adik yang attend Labah Merun, saya rasa sejuk hati. Dia macam cakap, tak apalah bagi kita macam Okey, Faizah Puan dia tanya, pendaftaran boleh buat melalui e-daftar tapi masih perlu ke pejabat hasil untuk dapatkan one time password ataupun number, atau ada cara lain tak perlu pergi pejabat langsung. Nombor dua, kalau ada syarikat perniagaan yang nak buat pengakuan sukarela tu macam mana? Adakah akan dikenakan tindakan atau penalti semasa pengakuan tersebut? Dokumen apa yang perlu disediakan? Kita cakap tadi ya. Untuk yang e-filing tadi tu ya. Okey, daftar file memang kita boleh buat online. E-daftar. Nombor PIN, sebab itu memang kalau bank pun dia takkan bagi orang lain. Dia tak bagi online. Jadi, yes. PNC, private and confidential. So memang sulit. Jadinya pembayar cukai sendiri kena hadir ke lembaga hasil cawangan yang berdekatan untuk dapatkan PIN number itu. So secure lah. So kita tak naklah simply kita boleh bagi. Sekarang kan banyak scam. Jadi kita akan check balik dengan IC.
Elakkanlah. Sebab kita tak tahu apakah penyalahgunaan yang akan digunakan sekiranya mereka menerima PIN number tu. So sangat bahaya. Bukan maksud saya. Ya, memang banyak kami terima. Kata saya tak boleh datang. Saya bekerja. Tiba-tiba saya semacam memang tak kelas. Boleh. Baik cikgu. So macam tu. Jadinya minta maaf. Memang kena datang ke cawangan. Okay. Untuk kalau yang soalan boleh datang time kerja, boleh datang hujung minggu. Kita ada buka hujung minggu ni, kita ada buka kaunter. Di mana-mana cawangan yang berdekatan, jangan berdekatan. Risau. Kita sedia memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk anda. Tak kerja lah, tak bercuti lah. Minggu ni kena kerja. Ada. Ya, kami ada buka kaunter. Kita buka kaunter. LSDN dengan Amat Yusof dia sama. 7 hari seminggu. 24 hours. Okey, ya, soalan nombor 2. Ya, soalan nombor 2 macam tadilah program PKPS tu. Dokumen sekiranya apa yang ada kita bawa akan terima. Bawa saja. Okay. Terima dengan suci hati. Jangan jangan lapor sesuka hati. Puan adik, Puan adik, apa yang nak tambah Puan adik? Yang nak beritahu ni pasal pengakuan sukarela tu. Sebenarnya kita dah extend sampai 30 Jun untuk penalti 10% tu. Jadi datanglah untuk buat pengakuan. Kita lanjutkan lagi. Sehingga 30 Jun. Untuk yang penalti 15% diskaun kita lanjutkan sehingga 30 September 2019. Mari. Datang awal penalti sikit. Itu kalau untung nak dia. Tunggu Julai lah. Datang awal. Kalau dekat mall semua pergi diskaun. Inilah. Inilah kami punya telah menawarkan tawaran. Grab lah. Dia setiap kali bulan 4 memang perasaan berdebar-debar tu. Setiap tahun kan? Betul ke tak betul ni, ada tak resit aku ni kan? Macam mana pula dengan bayaran cukai bagi taksiran bersama? Suami isteri ya? Okey, bagi suami isteri. Betul juga. Tapi kalau pasangan kekasih tak boleh Pasangan kekasih tak boleh lah. Tanya je. Tak ada lagi dalam akta kata pasangan kekasih. Okey. Sekiranya pendapatan suami atau isteri telah ditaksirkan bersama atas nama salah seorang daripadanya, iaitu suami ataupun si isteri, maka pihak yang berkenaan adalah bertanggungjawab untuk membayar cukai tersebut. Taksiran atas nama suami, suamilah yang kena bayar. Taksiran atas nama isteri, isteri yang kena bayar. Namun begitu, dalam keadaan tertentu, cukai yang dibayar atas pendapatan isteri atau suami boleh dipungut daripada salah seorang mengikut nisbah jumlah pendapatan masing-masing. Jadi kena discuss lah. So kalau macam si suami tu sayang kat isteri lebih kan, orang kata kan. So tak apalah, I bayarlah untuk you. Ikut gaji siapa yang lebih ke? Yes. So pastinya kalau gaji tinggi, confirmlah dia punya kalau nak banding kan. Kalau nak boleh. Dia sebenarnya tak ada efek kalau tak. Gaji you. Tiba-tiba saya nak balik pula. Contoh gaji Amar RM10,000. Gaji isteri dia RM12,000 contoh. So tak kisahlah. Tak tahulah mungkin lah kan. Ini di masa dapat. Akan menjadi contoh kepada orang lain kan. Jadi macam mana? Dia tak kisah mana-mana. Bukan. Dia boleh memilih taksiran atas nama suami ataupun isteri. Tapi sedia maklum ya, untuk pelepasan, sekiranya taksiran tu bersama, pelepasan isteri hanya dapat RM4,000 saja. Jadinya, baik kita grab yang individu RM9,000 tu. Jadinya buat taksiran berasingan. Si suami yang RM12,000, si isteri dengan RM10,000. Terbalik. Macam tu lah. Jadinya berasingan boleh. Yang ni kes-kes yang macam taksiran bersama yang isteri yang memang ada pendapatan. Sampai lah dah. Okey. Ada orang telefon tadi. Telefon tadi. Penerbit kita dah angkat. Ya, saya. Tanyakan soalan. Dia malu agaknya dengan suara dia di udara ni. Walaupun begitu, dia bertanya. Beliau menjalankan perniagaan kecil-kecilan, niaga kuitiau. Jadi perlukah membayar cukai? Saya rasa soalan sama je kot. Sama je, bawa perniagaan juga. Daftarkan, laporkan pendapatan. Laporkan pendapatan, bawa borang ID perniagaan. Dengan syarat perniagaan dia tidak melebihi RM34,000 setahun. Betul? Ya, itu penggajian. Saya saja nak test awak. Teka ke tak? Dia kalau bisnes dia ada macam kena buat akaun untung rugi sikit. Sale dia berapa, cost dia berapa. Kena buat ledger lah. Kena buatlah sikit. Buatlah kira-kira sikit. Sebab tahu tu saya kata duit nak kan, untung nak. Tapi semua ada rekod tak simpan. So jadinya bila kita tahu, tengok kita audit, tengok dokumen tak cukup. So macam mana kita nak bantu kan? Jadinya provide all the information baru kita boleh bantu. Macam tu ya.
penggajian RM34,000 dan ke atas. Yeah, kalau betul. Yang bisnes ni ni dia ada pelbagai terma lah. Ya yeah, betul. Dia boleh tolak dengan kos-kos okay. dia pembelajaran. Walaupun kita ni jual suara eh puan eh. Hmm? Kita buat syarikat apa pengacara majlis ke. Yeah. Kita ni MC juga kita. Bukan MC cuti tu. Pengacara majlis. Master of ceremony. Tapi selagi selagi kita dapat duit tu kita kena lapor juga. Yeah, itu adalah pendapatan. Kalau kalau Encik Ahmad tak buat MC tu ada tak dapat income tu? Orang nak bagi ke? Tapi orang tak tahu. Tak. Tak tahu ke? Contohnya tak kan, tahu ke isunya? tapi sebab kita ada banyak-banyak kan? Sebab boleh kita tahu kan? Tahu sebulan let's say RM50,000. Tak pernah tahu kan? Dapat MC senyap seorang makan kan? Sebab dia bayar direct. Yes. Habis orang tahu dah. Betul. Banyaknya RM50,000 sebulan nama. Oh, tak sampai. Contoh. Jadi tu macam mana situasi macam tu? Kalau dia macam macam contoh Cik Amar bawa penggajian gaji yang bulan-bulan jadi pengacara tu hujung part minggu time. Je part time. Yang tu boleh declare dalam pendapatan lain-lain. Okey. Faham. Tetap dikenakan cukai. Kira dulu, tolak pelepasan, rebate and so on. Kalau ada cukai kena bayar, itulah cukai dia. Tak semestinya RM50,000 tu bayar terus kena cukai RM5,000. Kan. Kalau kita bayar zakat, nanti kita tulislah juga kita bayar zakat. Nanti dapatlah refund balik. Apa yang dipotong tu, dapatlah balik. Sebab zakat adalah salah satu potongan rebate yang boleh mengurangkan jumlah cukai kena bayar. Cakap pasal zakat ni, ya, ada yang kata, walaupun ni dah tahun 2019, kalau kita tak sempat bayar pada tahun 2018, sebenarnya boleh bayar lagi untuk tahun 2018 tu. Betul ya puan? Saya tak dengar tu. Zakat. Zakat kalau zakat dia kena tengok dekat receipt. Dia tahu dia bayar untuk tahun bila. Serta haul dia tahun bila. Kalau dia bayar untuk 2018, bolehlah claim untuk yang tahun ni. Betul. Sebab kebanyakannya, memang orang kata macam kita tahun 2018 untuk declare cukai tahun 2018 kan. Tapi macam zakat tu dia tahun semasa. So bila kita dah buat potongan tu, kita kena tolak untuk tahun itu. Maksud contohnya macam zakat pun dia ada buat bayaran, saya nak bayar zakat ni untuk tahun 2018. Jadi zakat akan keluarkan untuk tahun 2018. Itu yang saya tahulah. Aha. Yang penting simpan resit. Simpan resit yang paling penting. Yang paling penting sekali. Syarat utama dia. Okay, rekod. Tadi ada menceritakan kalau kita nak membayar, bayar cukai ni kan, ada kaedah-kaedah dia, antaranya menggunakan kad kredit. Mungkin boleh puan jelaskan lebih lanjut tak berkenaan dengan kemudahan bayaran cukai menggunakan kad kredit ni? Okay. LHDN ada menyediakan kemudahan bayaran cukai menggunakan kad kredit. Pembayar cukai boleh membuat bayaran cukai pendapatan dan cukai keuntungan harta tanah untuk baki CKHT menggunakan kad kredit secara dalam talian melalui perkhidmatan elektronik bayar hasil di easyhasil.gov.my. Jadi perkhidmatan ini boleh digunakan untuk semua kad kredit Visa, Mastercard dan untuk online boleh pakai American Express yang dikeluarkan di Malaysia. Cuma yang untuk nak ingatkan bahawa bila pakai kad kredit ni ada charge pentadbiran. Jadi charge pentadbiran yang dikenakan adalah dikenakan oleh pihak bank yang mengeluarkan kad kredit tersebut dan bukannya charge yang dikenakan oleh LHDN. Okey. Baik, kita ada pemanggil di talian. Kita bersama-sama dengan pemanggil kita ni. Hello. Assalamualaikum. Kita ada siapa ini? Cik Azwan dari Kuala Lumpur. Ya. Silakan Cik Azwan. Cik Wan. Saya nak tanya yang pasal SPC ya. Ya, teruskan. Okey. SPC ayah saya dah bersara umur wajib 60 tahun. Ya. Dapat SPC. Lepas tu, selepas 2 tahun dia dapat lagi satu mengatakan tak ada, mengatakan ada cukai yang kena bayar. Kenapa jadi macam tu ya puan? Okey Cik Zuan. Itu saja Cik Wan. Terima kasih. Okey baik, terima kasih. Bye. Ayah dia ya dah apa? Ayah dia pencin. telah menerima SPC tu surat penyelesaian cukai. So sekiranya dia telah melamatkan perkhidmatan dia dengan sesuatu majikan, SPC akan dikeluarkan kepada pekerja tu. Okey, dimaklumkan tadi masih lagi menerima dan maklumkan ada lagi cukai yang tertunggak. Jadinya kita mohon pembayar cukai tersebut rujuk kepada cawangan untuk dapatkan keterangan lanjut kenapa masih ada lagi cukai yang tertunggak. Sebab sepatutnya apabila surat penyelesaian cukai yang dikeluarkan, dia akan, majikan akan membuat bayaran yang cukai yang tertunggak kepada LHDN, akan remitkan kepada lembaga hasil. So jadinya memang tak akan ada lagi cukai yang tertunggak. Jadi sekiranya menerima lagi, mohon untuk rujuk ke cawangan
fail pembayar cukai tersebut ataupun kecawangan-kecawangan yang berdekatan. Sebab ada berkemungkinan mungkin majikan tak remit kan, kata dah remit tapi tak remit kepada kita. Jadinya itu kemungkinan berlaku, SPC dia keluar maklumkan ada lagi cukai yang masih tertunggak. So kita harap ini dapat menjawab persoalan Cik Azwan tadi ya, berkenaan dengan ayahnya sendiri yang telah pencen. Sekali lagi kita bersama dengan Puan Sarina Kamaluddin, Pegawai Perhubungan Awam LHDN Malaysia Pusat Bayaran Kuala Lumpur, dan juga Puan Adik Suraya Erwin, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam LHDN Malaysia Pusat Bayaran Kuala Lumpur. Pusat bayaran ni sebenarnya bukan di Kuala Lumpur saja. Ya, kita ada tiga pusat bayaran. Tiga tu macam banyak. Tiga dalam dengan jari tu banyak lah. Di setiap negeri. Di Pusat Bayaran Kuala Lumpur, Pusat Bayaran Kuching Sarawak, Pusat Bayaran KK Kota Kinabalu. Kalau negeri lain tak ada? Negeri lain kita tak ada. Tu nama dia pusat, center. Center kita satu je. Mungkin dah lepas ni nak buat region apa? Utara, selatan. Tak ada. Sebab kita tahu bayaran ni sekarang kita boleh buat atas talian, dalam talian. So kenapa kita perlu buka semua kan? Ada juga kenapa kat cawangan saya tak boleh nak bayar? Tak boleh. Sebab kita ada pusat bayaran yang mengendalikan bayaran-bayaran berkenaan dengan cukai pendapatan. So sebab itulah kalau buka semua tak boleh nak kawal. Tu nama dia center. Jadi di tiga pusat bayaran, di Kuala Lumpur, di Kuching dan juga di Kota Kinabalu. Jadi ada lagi nak tanya ke Amar? Siapa? Saya? Yalah, banyak soalan tadi awak nak cakap tadi. Kita nak tanyalah pesanan, nak minta lah pesanan kepada pendengar kita kan, yang belum bayar lagi ke apa ke. Okey, kepada para pendengar bernama radio. Okey, so pesanannya tak adalah panjang sangat kan. Kata kalau panjang pula, boring pula orang kan. Okey, bagi individu sama ada yang berpendapatan pengajian atau perniagaan, laporkanlah pendapatan tuan-tuan dan puan-puan yang diterima dengan mengisi dan menghantar borang EBE bagi individu pendapatan pengajian sebelum 15 Mei. Diingatkan lagi sekali, bagi individu pendapatan perniagaan pula, laporlah pendapatan anda menggunakan EBE pada atau sebelum 15 Julai 2019. So jadi tak semestinya anda melaporkan pendapatan secara automatik anda akan dikenakan cukai. Kadang-kadang tak kena pun. Lapor saja, tengok-tengok rumusan cukai, cukai kena bayar kosong, tak kena cukai. Lega, alhamdulillah. So ianya tertakluk kepada jumlah pendapatan yang diterima pada tahun tersebut. So sekiranya jumlah pendapatan yang tidak mencapai jumlah minimum yang untuk dikenakan cukai, so anda tak kena cukai. So jangan risau, lapor saja. Provided semua order dokumen kena simpan dengan lengkap selama 7 tahun. Kalau takutlah apa resit tu koyak ke apa, gunakan telefon kita, tangkap gambar, simpan dalam thumb drive dalam komputer. Tak jadi masalah. Tapi kan sebenarnya ramai yang tak tahu juga, pasangan yang tidak bekerja sebenarnya juga mendapat pengecualian RM1,000. Pengecualian apa tu? Kalau contoh suami saya tidak bekerja, suami tak bekerja, isteri bekerja, bila laporkan pendapatan dia dapat pelepasan RM4,000 untuk jumlah suami yang tak bekerja. Banyak tu. Ya itu. Boleh kerja lah apa ni. Dari isteri belum? Cari isteri yang bekerja. Okay. Untuk bayaran, sekiranya ada baki cukai yang perlu dijelaskan, boleh membuat bayaran melalui bayar hasil. Bila buat bayaran online ni, dia mudah. Bila dah payment dah berjaya, dah sukses, boleh terus print receipt. Lepas tu di sini kami juga ingin mengambil kesempatan untuk memaklumkan bahawa tempoh program khas pengakuan sukarela atau PKPS yang sedang dilaksanakan oleh LHDN dengan tawaran penalti serendah 10% telah dilanjutkan sehingga 30 Jun 2019. Rebut tawaran sekarang. Jom klik hasil. Setiap sen sumbangan anda adalah demi Malaysia kita yang tercinta. Jadi untuk maklumat lanjut, boleh hubungi hasil Careline di talian 1-800-88-5436 atau layari www.hasil.gov.my. Saya juga nak promote untuk pembukaan kaunter hujung minggu pada minggu ni, iaitu pada 27 dan 28 April di cawangan berhampiran untuk
kaunter e-filing pun buka dan kaunter bayaran LHDN di PBKL pun buka. Jadi kita beroperasi daripada pukul 9 pagi sehingga 4 petang. Untuk dua hari tersebut. So, yang belum lagi memuat naik aplikasi Izat Hasil buatlah sekarang. Semua informasi ada dalam tu. Okey, baik. Saya rasa itu saja waktu yang kita ada untuk waktu ini. Minggu depan LHDN akan kembali sekali lagi dengan topik yang lain pula. Terima kasih kepada Puan Suraya, Puan Adik. Terima kasih. Puan Suraya dan Puan Sarina. Puan Suraya dan Puan Sarina. Astagfirullahaladzim. Puan Sarina dan Puan Sarina. Terima kasih juga di Suraya, terima kasih. Kita jumpa lagi. Pecah dua. Atau pecah dua. Okay, bagus. Itu pembetulan yang bagus. Otak awak berfikir dengan cepat. Apa-apa kita jumpa dalam Klinik Cukai pada minggu hadapan waktu yang sama hari Khamis pukul 10.15 minit pagi. Okay. Saya mewakili penerbit berita Fahri Ahmad, pengawal kandungan. Kita ada Mimi Nasbah. Saya Marisof. Saya Emilia. Bye-bye. Assalamualaikum.